Gila. Ini adalah comeback yang sangat cantik, cuy ya. Ini adalah the real comeback. Oke cuy, kembali lagi channel apa sih, channel free play dan cuma hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 74 ya, Pocket Incoming. Dan di video kali ini aku bakal PvP arena ya. Dan ini cuy yang masih aku bingung ya, kenapa PvP arena itu masih belum di update ya cuy, padahal Pokemonnya udah nyampe mana, ini udah jauh banget sih ya sebenarnya. Nah tapi untuk PvP yang pick match itu masih belum di update cuy. Jadi Pokemon S terbaru itu masih belum masuk juga ya. Aku nggak tahu sih ini. Aku padahal udah nanti mungkin aku coba bakal nge-report di bug ya. Aku udah kayaknya aku udah pernah report ya, tapi pakai akun yang lain cuy. Oke, kali ini kayaknya aku bukan big match ya. Kalau kalian nanya, karena emang banyak banget sebenarnya yang nanya ya. Kalau kalian di big match itu bagusnya pakai apa? Itu sebenarnya tergantung sama temanya. Jadi setiap minggu big match itu ada temanya. Ini kalian bisa lihat ya. Untuk sekarang itu Quick Anger Regeneration. Nah, apa itu Quick Anger Regeneration? Itu jadi dia bisa langsung full ya. Bukan langsung full sih. Dia ultinya bakalan lebih cepat daripada biasanya gitu. Nah, ketika temanya kayak gitu, berarti yang paling bagus itu kalian pakai Pokemon-Pokemon yang AOE ya, cuy. Yang bisa langsung ngekill semuanya gitu. Misalkan contohnya kayak si Moltres gitu ya. Karena ini pilihannya masih belum banyak banget ya. Nih, pakai si Moltres ya, cuy. Kalian bisa pakai Moltres. Terus abis itu kalau Pokemon yang wajib dibawa jelas ya, Alakazam, Zapdos gitu ya, Dragonite, Mew. Nah, itu. Dragonite itu bisa di DPS, cuman dia harus bawa 3 Pokemon flying ya. Jadi bawa Moltres sama Zapdos, cuy. Kalau misalkan kalian pakai si siapa? Kalian pakai si Dragonite. Jadi kalian harus bawa Moltres sama si Zapdos. Oke, tapi di sini aku bakalan unlimited ya. Di sini aku bakalan yang unlimited match. Oke, kita coba yang unlimited match untuk formation-nya. Formasinya aku pakai formasi yang kayak gini aja deh, karena setiap minggu itu 2 hari ya bukanya. PvP arena bukanya 2 hari. Hari Sabtu sama hari Minggu ya, hari Sabtu sama hari Minggu. Dan hari Sabtu sama hari Minggu dan bukanya itu cuman dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam ya. Di hari Sabtu jam 11 sampai jam 9 malam, di hari Minggu juga kayak gitu, cuy. Jadi kalian jangan sampai lupa setiap Sabtu sama Minggu itu paling enggak 6 kali ya, cuy. 6 kali. Karena kalau kalian 6 kali main PvP arena itu bakal unlock reward ya. Kalian bakal dapat hadiah gitu, cuy. Walaupun hadiahnya itu nggak bisa dilihat. Jadi nanti langsung datang ke mail aja, kalau nggak langsung masuk ke tas, cuy. Itu kayak hidden reward gitulah ya. Itu kayak hidden reward gitu. Jadi jangan sampai lupa. Nah, kalau untuk yang weekly rewardnya itu kalian bakal dapat yang kotak di depan itu kan harus 8 kali main ya. Oke, ini karena aku belum main sama sekali, cuy. Jadi kita main 6 kali ya, 6 kali. Ini PG-nya udah kita kill duluan. Ini harusnya sebenarnya tadi PG-nya bisa mati langsung ya. Tapi kenapa nggak aku serang terus-terusan gitu? Tadi tinggal tipis banget, cuy, PG-nya. Ini dia server 186 ya, cuy. Udah player lama juga sih, masih server 100-an ya. Kehitungnya player lama ya. Loh.
Kenapa Megaribu nyerang nyerang langsung? Aku pengennya padahal pakainya skill 1, Cuk. Lah. Ini aku auto. Loh, enggak auto loh aku. Dia kayaknya enggak punya Pokemon yang bisa taun deh, kayak misal Metagross gitu. Metagross bisa taun ya. Jadi kalau lawan Metagross kalian tiba-tiba bisa nyerang sendiri gitu. Itu karena Metagross. Wah, ini mulai ngeselin sih. Zeraora rasanya kayak kayak debuff gitu. Kita enggak bisa ultimate, Cuk. Kalau misalkan ada listrik di bawah gini ya. Wah, gila. Kena stun semua dong gara-gara siapa ini, mah? Oh, Zygarde kah? Cuma Pokemonku kena stun semua, Cuk. Gile. Aduh. Berat ini, Cuk. Alah. Ngeselin banget. Ini kena Timark lagi si Primal Groudon-nya. Tapi untung Celebi-nya udah nggak ada ya. Ya, kira-kira aku mati lagi. Ini aku bisa kalah, Cuk. Sumpah. Ini aku kalah sih. Ini kalah sih. Oke. Kalah sih. Nah. Kan enggak tahu kenapa Pokemonku bisa, sumpah, Zeraora bintang 11 GG banget, Cuk, nih. Kalau udah ada electric field-nya ya, ini di bawah. Kalian bisa lihat di bawahku ini kayak ada listrik-listriknya gitu, Cok. Itu sumpah Zeraora terlalu OP sih kalau lagi ada di mode itu ya. Wah, Megariku mati nih, udah jelas. Gila. Sumpah ini gak bisa menang sih. Mau solo PG, tetap gak kuat, aku auto aja deh. Aku auto juga ini tetap kalah sih. Gak tahu tapi PG ku kuat sampai ronde berapa nanti ya. Nah, oke, udah masuk ke dalam Molten Core. Ini tinggal nunggu matinya aja kalau udah masuk ke dalam Molten Core ya. Alah. Set, alah. Bih. Bisa menang, Cuk. Wah, gila. Solo PG nih. Masa solo PG sih, sumpah. Masa solo PG bisa menang aja. Gila. Ini adalah comeback yang sangat cantik, Cuk, ya. Ini adalah The real comeback gara-gara PG ya. Gila, menang gara-gara PG doang, Cuk. Bayangin. Wah, kalah aku nih. Udah nyampe ronde 20, Cuk. Gila, di-kill. Aku kira comeback, Cuk. Ternyata tetap kalah. Aduh, oke, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi deh. Semoga ketemu dia lagi gitu, Cuk. Semoga ketemu dia lagi. Please, ketemu dia lagi dong. Aku lupa lagi namanya siapa, yang pasti dia di server 186 ya. Semoga ketemu dia lagi, please dong. Duh, mana ini udah 20.39. Aduh, 20.39. Gak tahu sih, harusnya cukup sih waktunya ya. Oke, nice. Aduh, gak ketemu dia, cu. Ellen Sky. Server 381, harusnya sih menang mudah nih. Iya kan, soalnya dia player baru sih. Melonya dulu. Set, Mega Ray langsung. Nice, mati. Oh, nggak mati ya. Ini set, biar dia leganya mati nih. Nah, kan. Oke, ini sih kita auto ya, coba. Kita auto biar agak-agak cepetan gitu. Semoga ketemu yang tadi lagi, Cuk. Aku penasaran ketemu sama orang tadi lagi, Cuk.
Padahal dia servernya jauh banget sama aku, 186. Nah, ini nih. Mulai ya, mulai dilama-lamain, Cok. Kalau udah tahu kalah ya, udah tahu kalah itu mesti dilama-lamain, ngeselin banget. Kenapa? Wah, dia dapat possession lagi yang ngelama-lamain banget, Cok. Dapat possession lagi, nice. Mati. Hah? Oh, Serneasnya, ya ampun. Kenapa ya? Aku nggak ngerti apa motivasi orang gitu. Kalau udah pasti kalah, itu tuh dilama-lamain. Apa biar musuhnya tuh males, terus dia ngalah gitu ya? 11, 10, 9, 8, 7, 6. 2, 1. Dah. Terus mau apa? Mau apa? Satu hit kan? Oke. Kita lanjut aja deh ya. Lanjut nih, terakhir nih. Last. Ayo dong, ketemu server 186 tadi yang aku lupa namanya. Aku udah malu-malu. The real comeback. Ternyata aku sendiri yang mati, Cuk. Matinya di itu lagi ya, ditotok sama si Zygarde yang 10%. Mati dikeroyok Zygarde 10%, Cuk. Aduh, nggak ketemu lagi ya. HN I love you. Namanya HN I love you. Ini kita auto ya. Kita auto. Nggak apa-apa pakai skill 2 juga. Kalau kalian pakai Mega Ray, biasain pakai skill 1 dulu sih. Kalau aku ya, aku udah mulai biasain itu juga biar damage-nya itu gila, Cuk. Nah, ini kan kayak gini lagi, Cuk. Dilama-lamain lagi, tapi udah pasti menang ini, udahlah ya. Ini udah pasti menang juga, Cok. Oke, aku cukupin video sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-nya seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.